Bagi Anda pemilik Yamaha Xmax 250cc, ada aktivitas rutin yang pasti dilakukan dalam hal perawatan sepeda motor, yaitu penggantian oli mesin. Beberapa hal yang perlu diketahui berkaitan dengan oli mesin Yamaha Xmax 250cc. Spesifikasi oli mesin yang digunakan adalah SAE 10W40, api servis SG atau di atasnya, JASO MB atau MA. Kapasitas oli mesin untuk penggantian rutin adalah 1,5 liter. Jika melepas filter oli, maka kapasitas oli yang diisi adalah 1,6 liter. Untuk pekerjaan overhaul engine, oli mesin yang diisi adalah 1,7 liter. Untuk mengontrol volume oli mesin, pemilik Yamaha Xmax dapat mengecek lewat indikator ketinggian oli mesin yang terdapat pada sisi kanan mesin di bawah muffler atau knalpot. Lokasi baut pembuangan oli mesin sendiri berada di sisi kiri mesin dekat dengan standar tengah, termasuk lokasi dari tutup filter oli mesin. Untuk lubang pengisian oli mesin ada di sisi kanan mesin, lokasinya di atas muffler atau knalpot. Untuk periode penggantian oli mesin Yamaha Xmax 250cc, jika unit baru turun dari dealer, ganti oli mesin pertama kali adalah pada jarak tempuh 1000 km atau 1 bulan dari tanggal pembelian sepeda motor. Untuk selanjutnya, periode penggantian oli mesin adalah setiap jarak tempuh 5000 km. Setelah melakukan penggantian oli mesin, wajib mereset oil trip pada speedometer. Berikut ini adalah cara melakukan reset oil trip Yamaha Xmax 250cc. Posisikan sepeda motor di tempat yang rata atau datar menggunakan standar tengah atau main stand. Putar knob ke posisi on. Geser saklar trip ke arah kiri untuk masuk ke menu oil trip. Geser dan tahan tombol trip ke arah kiri selama 3 detik hingga oil trip pada speedometer berkedip, lalu lepas tekanan pada tombol trip. Geser dan tahan saklar trip ke arah kiri selama 15 hingga 20 detik atau hitung kedipan oil trip pada speedometer antara 15 sampai dengan 20 kedipan, lalu lepas. Mari kita hitung kedipan angka trip meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nilai oil trip pada speedometer akan kembali ke angka 0. Proses reset oil trip sudah selesai. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Salam!